Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi kerana kita dapat seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di belakang yang berlakunya program Fadilat Sa'dah Ramadan, di mana objektif dia adalah untuk dapat memberi manfaat yang banyak, okay? Keberkatan yang banyak pada bulan Ramadan ni. So, kita akan memberi sumbangan sebanyak 150 unit kepada komuniti setempat yang kita gelar sebagai Kampung Cantik, dan kita akan jangkakan pada masa akan datang mungkin melibatkan beberapa masjid untuk kita buat perkara yang sama. Kita beri sumbangan kepada komuniti setempat dan warga masjid. Saya harap program ini dapat dijalankan lagi pada masa akan datang. So, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ini kena rasa Umbul Lambuk FSR. Ya. Yeah. Kena di Kampung Baru. Yes. Ini Umbul Lambuk. Cantik. Cun. Baik. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya. Saya Siti Faliza. Saya di sini untuk nak buat rancangan memasak ketuk-ketuk Ramadan. FSR. FSR. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga pada hari ini sebenarnya Fakultas Sukan Rekreasi bersama dengan kerjasama Hal-Wal Akademik UiTM Cawangan Perlis, kita mengadakan program Fadilat Sa'dah Ramadan. Program pada kali ini kita bertujuan untuk memberi khidmat kepada komuniti. Dalam masa yang sama juga Fakultas Sukan Rekreasi mengambil peluang untuk bersama-sama dengan penduduk kampung walaupun dalam suasana PKP di Perlis ni. Jadi kita memastikan supaya program ini dapat dilaksanakan dengan tujuan yang seperti kita rancangkan. Itu saja. Terima kasih. Semoga program ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah.